stasiun Klender Baru, dulu bernama stasiun Pondokopi. Jalan Selatan segera untuk tujuan akan panggilan ke Lembang Tanah Abang sebagai KA 52 di jalan yang 10 kereta jalur 1 segera untuk tujuan. Saya sudah berada di stasiun Manggarai, stasiun transit. Tadi saya dari stasiun Klender Baru ingin menuju ke Tebet Eco Park. Jadi kita setelah ini naik jurusan Bogor, turunnya jangan lupa di stasiun Cawang. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di stasiun Cawang. Kita sudah sampai. Bagi teman-teman yang dari arah Bekasi ingin ke Tebet Eco Park, teman-teman bisa naik komuter lain jurusan Jakarta Kota, kemudian transit di Manggarai. Dari Manggarai teman-teman bisa naik komuter lain jurusan Bogor atau Depok, kemudian turunnya di stasiun Cawang. Kenapa di Cawang? Karena jarak dari stasiun Cawang ke taman Tebet Eco Park itu sekitar 1,1 km. Jadi kalau ke Tebet itu terlalu jauh, kalau ke Cawang itu lebih dekat. Oke teman. Nah, kita sudah berada di Tebet Eco Park. Ini berada di parkirannya. Kita langsung saja menuju ke pintu masuknya. Nah, saya sudah berada di bagian dalam Taman Tebet. Suasananya begitu ramai di hari libur ini, di tanggal 1 Juni. Kita akan ke tempat bermain anak, berada di ujung sana.